Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen. Di sini saya masuk ke pertemuan ketiga dasar komputasi. Materi pada pertemuan ketiga adalah cara membuat mailing list. Di sini saya akan mendemokan cara membuat mailing list dengan MS Word. MS Word di sini yang akan dibuat adalah sertifikat peserta seminar. Nah, ada dua hal yang harus disiapkan di sini, yaitu file MS Word, ya, file MS Word, satu file MS Word dan satu file Excel sebagai database atau tempat untuk menyimpan peserta. Nah, pada MS Word, ya, fungsinya digunakan untuk membuat template, template sertifikat. Nah, langkah yang pertama, bagaimana kita tinggal buat templatenya menggunakan layout ya. Kita sesuaikan setup page-nya. Biasanya sertifikat itu bentuknya landscape, maka kita sesuaikan aja landscape. Pastikan papernya dicek, ini ukurannya kita ganti dengan A4. Marginnya mungkin biarin seperti ini aja cukup. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba bikin template sertifikat sederhana. Ya. Kita bisa tulis di sini sertifikat. Kita bisa sesuaikan fontnya, misalnya ini ya, misalnya ini kita sudah sesuaikan fontnya, kita bikin rata tengah, kita bikin ukurannya misalnya sekian ya, 48. Lalu yang berikutnya kita tuliskan diberikan kepada ya. Ini mungkin kita kecilin dulu aja. Ini kita hapus. Kecilin dulu. Kita ganti dengan diberikan. Diberikan kepadanya, ini kan akan ada namanya. Namanya yang akan kita mail merge. Ya, namanya akan kita mail merge. Nah, ini misalnya di sini kita akan kasih nama dan NIM ya. Misalnya ini sertifikat untuk mahasiswa. Kita berikan penjelasan sebagai peserta seminar bimbingan karier seperti ini. Seperti ini ya, lalu kita tambahkan yang dilaksanakan tanggal 20 September 2020. Misalnya seperti ini. Ini tanggal 5 Oktober. 5 Oktober 2020. Lalu di bawahnya dikasih di misalnya seperti ini ya. Mungkin ke bawah lagi. Nah, ini misalnya seperti ini. Tinggal kita hias
Misalnya di sini kita masuk ke desain, kita kasih page border, kita pilih box, colornya biarinlah, widthnya kita pilih art saja, misalnya di sini nah ini aja lah. Nah seperti ini sertifikatnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita save ya, setelah kita save kita bikin listnya dulu aja. Kita bikin listnya, masuk ke sini, kita tuliskan name atau nama dulu, lalu name. Tuliskan Dylan, Nilea, lalu di sini ada Budi, Siti. Ini A11 2020 1222. A11 2020 name-nya kita ganti dan seterusnya. Cukup klik tempat saja seperti ini, sudah selesai. List peserta, karena yang digunakan hanya nama dan name, cukup seperti ini. Lalu yang berikutnya kita masuk ke bagian mailing. Untuk membuat mail merge kita bisa masuk ke start mail merge, pilih letter, pilih select recipient ya, pilih penerimanya siapa. Bisa bikin use existing list karena sudah dibikin. Kita bisa pilih yang Excel ya, bisa pilih yang Excel. Lalu tadi data file Excelnya ada di dashcom mailing list, list peserta. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sheet 1 ya, berarti kan tadi ada di sheet 1 seperti ini. Nah, kita langsung oke. Lalu berikutnya kita jangan lupa tambahkan insert field merge. Kita masukkan nama dan di bawah di sini kita masukkan name. Seperti ini. Ukurannya ini bisa diperbesar ya. Tadi kan fontnya cuma 16, kita perbesar seperti ini. Lalu kalau sudah kita masuk ke mailing ya. Ini kalau kita buat seperti ini, kita tinggal preview result hasilnya. Ini ada Dylan, Nilea ya, lalu Budi, ada Siti. Nah ini sudah cukup seperti ini aja ya, cukup seperti ini aja cukup. Lalu kalau sudah kita bisa finish mail merge ya. Kita mau print dokumen atau print atau mau edit atau mau di send message ya, kita bisa print dokumen misalnya, kita bisa all ya, pilih all atau current record atau from. Kalau current record berarti yang ini ya, yang tampil di sini ya. Ini city berarti current record, kalau from tinggal ditulis dari mana sampai mana. Kita pilih all saja. Oke. Nah, ini kalau mau dijadikan PDF ya, dijadikan sertifikat PDF, terus kita bisa oke lagi. Nah, kita tinggal simpan di tempat file penyimpanan masukan data FIK, dashcom mailing list, lalu kita save di sini namanya sertifikat.
Hasilnya seperti ini, tinggal kita print. Kita bisa print satu-satu ya. Kalau ini kan tadi jadi PDF. Oh, tadi ada kesalahan PDF-nya. Kita delete aja dulu PDF. Kita ulangi. Print all properties, di sini hanya layout landscape. Oke, advance. Nah, paper size-nya kita sesuaikan 4. Oke. Lalu sertifikat. Open. Nah, ini ya, hasilnya sudah sama persis seperti yang, karena tadi settingnya masih kurang ya, kurang lebih seperti itu ya. Jangan lupa kalau mau dibikin PDF harus di setting dulu PDF-nya. Lalu jika Anda melihat cara ini memang sepertinya sudah kurang up to date, Anda bisa menggunakan Google Sheet dan bisa langsung kirim ke email ya, menggunakan blasting email. Tutorialnya ada di video selanjutnya yang akan diberikan di video ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat.